بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر دنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنب رحمه الله تعالى وأدا منافعا في أولمه في دارين أمن وشرط لها dan disyaratkan كان بقينا أل الصلاة بقي كسحن صلاة على الميت أتس ma'asyuruti sa'iri salawati serta syarat-syarat sekalian salat-salat -syarat adalah ia ya, akan taqaddumu tuhri akan terdahulu sucinya ail maiti artinya mayit jadi syarat ya bagi kesahan salat mayitnya mesti suci dulu ini waktu sholat jenazah adalah setelah mayit suci setelah mayit dimandiin waktu sholat zuhur adalah sebab tergelincirnya mata hari waktu sholat jenazah adalah abis ya, habis dimandiin habis setelah suci boleh tuh kita sholatin di situ. bimain dengan air faturabin lalu dengan tanah ya. kalau umpama enggak bisa pakai air fa'in in waqa'a bihufratin maka jika jatuh ia mayit ya jatuh ia ke dalam lubang au baharin atau lautan wa ta'zar wa ta'zar dan uzur ikhraju oleh mengeluarkannya ya. Waturu dan mensucikannya la maka tidak usah dia atasnya atas kaum muhtama ya soal di lubang jauh ya enggak bisa susah sulit di lautan bahaya sulit ya udah dah emang nasibnya kayak begitu dah orang meninggal bagaimana hidupnya maka jadilah kita orang yang baik-baik, orang meninggal. Bagaimana kebiasaan hidupnya? Kebiasaannya soleh, insya Allah meninggalnya soleh. Kebiasaannya toleh, nanti meninggalnya toleh. Maka oleh karena itu, biasakanlah kita dengan perbuatan-perbuatan yang soleh. Biar meninggal dalam keadaan soleh, bangkit di kubur, bagaimana kita meninggalnya? Meninggalnya soleh, nanti bangkitnya pun soleh, cakep, bagus. Anak kecil itu, dia belum bisa apa-apa, maka dia perlu dituntun. Yeah. Mau masuk ke God ama ibunya ditarik dituntun, enggak jadi masuk ke God Mau jatuh, ama ibunya ditarik tangan, jadi enggak jatuh. Mau terpleset, ama ibunya ditarik, jadi enggak terpleset. Maka kita ikutin tuntunan, biar kagak terpleset dan terjatuh. Wa Allah ya takodamal musalli alaihi almighty. dan bahwa tidak boleh mendahului oleh orang yang sholat alaihi atasnya ayat al ma'iti atas ma'it. Ya, jadi jangan orangnya duluan, ya ma'itnya di depan, orangnya di belakang. In kana hadiran jika ada mayitnya itu hadir walau fi qabrin sekalipun hadirnya di kubur yaitu mesti mayitnya di depan Amal ma'itul ghaibu adapun ma'it yang ghaib fala yadurru fihi maka tidak kenapa bihi padanya kaunuhu wa ra'al musalli oleh keadaannya di belakang orang yang salat ya kalau ma'itnya ghaib boleh ya. kita sembahyang di sini ya ma'itnya ada di sono boleh itu mah Dan disunatkan, jalu suku akan menjadikan sop-sop mereka salah satu aksara tiga atau lebih. Salah satan pak aksara ya. disunatkan menjadikan sop-sop mereka tiga atau lebih. Ya. Dari jalu ya, salah satan menjadi tiga fa aksara atau lebih. Ya, sunatnya jadi tiga atau lebih. Nah kalau jamaahnya bagaimana? Jamaahnya cuma empat orang sama imam. Ya, mundur lagi tiga. Imam, makmum, makmum. makmum. lil khabari khob, sahih karena ada hadis yang sahih man shalla alaihi salah satu subuhin faqad aujaba siapa yang salat atasnya ya oleh tiga orang oleh tiga sahab faqad aujaba maka sungguh mewajibkan ai maksudnya ghufrallahu diampuni dosa baginya jadi kalau tiga sahab diampuni dosa mayit itu bagaimana kalau yang nyembayangin banyak wala yundabuta akhruha liziadatil musallina illa liwalin dan tidak disunahkan mentakhirkan salat tidak disunahkan mentakhirkan salat ya untuk bertambah orang-orang yang sholat. illa liwalin kecuali seorang wali jadi nggak disunahin tungguin biar banyakkan dikit ntar dulu enggak iya. ya kecuali seorang wali ada seorang wali belum sampai ya kita tungguin kita tungguin biar sampai Waktu robah dul muakikina dan memilih oleh sebagian ulama muakikin anahu akan bahwasanya izalam yuk syatago yuruh yang bagi intizarumi atin au arba ina rujia uduruhum koriban memilih oleh sebagian ulama muakikin anahu akan bahwasanya izalam yuk syatago yuruh apabila tidak ditakuti akan berubahnya ya berubah mayat Karena kalau kelamaan tuh bisa baunya ya enggak enak. Berubah namanya. Yang bagi seyogianya intizaru menunggu mi'atu mi'atin ya. 100 atau, atau empat atau 40 orang rujia yang diharapkan uduruhum akan hadirnya mereka koriban nggak lama lil hadisi karena ada hadis. Jadi ada juga ulama muhakikin memilih pendapat ya. Siogianya menunggu kalau umpama ada jamaah 100 orang. Jadi tungguin. Ya tungguin dia biar dia pada datang dulu. Tapi dikatakan koriban kagak lama ya sebentar. Orang disembayangin banyak enggaknya bergantung hidupnya. Kalau di hidupnya dia baik, insya Allah yang nyembayangin banyak. Ya, kalau yang kalau dia masa hidupnya baik, nanti yang nyembayangin banyak. Pada demen nama dia. Wafi muslimin pada riwayat imam muslim. Yusalli alaihi ummatun minal muslimina ia bulungguna mi'atan. Kulluhum yashfa'una lau illa syufi'u fihi. Mamin muslimin. Tidak Tidak ada daripada orang muslim yusalli alaihi yang mensalatkan atasnya ummatun oleh umat minal muslimina daripada orang-orang muslim yablughuna mi'atan mereka sampai seratus ya. Yeah. yang nyembayangin sampai jumlahnya seratus kulluhum yashfa'una lahu ya. semua mereka itu ya yeah, mensyafaati baginya illa kecuali ya syafaat mereka diterima hmm. ya yeah. jadi mereka mintain syafaat yang 100 itu itu kan sembayangin namanya syafaat Allahumma gfir lahu doainya itu syafaat 100 orang mintain kayak begitu diterima Walau sulia alaihi fa'adra man lam yusalli nudiba la'u salatu alaih. Wa taqa'u fardan payanwihi wa yusabu' sawabahu. Wa yusabu' hmm, sawabahu. Walau yusulia jikalau telah disolatkan alaih atas ma'id itu. Fa'adra lalu hadir. Man lam yusalli orang yang belum salat, Hadir orang yang belum solat. Nuriba maka disunatkan untuknya As-salatu mensalatkan atasnya, salat okay. sendiri. Wa Dan jatuh dia hal keadaannya fardu. Ya. Wa yanwi maka ia niat. Maka dia niat. Iya. Dia jatuh salatnya, terjadi salatnya fardu. Maka dia niat wa dan dia diberikan pahala sawabau seperti pahalanya. Nah, jadi jikalau dia sholat, jikalau mayatnya udah di dia baru sampai. Dia belum nyolatin, maka disunahkan baginya sholat. Disunatkan sholat. Ya. Maka sholatnya jadi perdu. Itungannya pahala per fardu. Maka ia niat dan dia diberikan pahala ya. seperti pahala fardu. Jadi dia itu disunatin, ya, sunat. Ya. Jadi ketinggalan ini. Ya. Kan ada kadang begitu Ngundangnya jam 10 Ngundangnya jam 10 Eh Sembayang ini jam 9 Kan ada ya. nah, yang begitu Akhirnya apa ya. Yang lain ketinggalan Jadi jangan Kalau bisa jangan begitu Kesian yang lain Dan juga akan mengurangi akan mengurangi jamaah biar jamaah biar banyak tungguin biar jamaah biar banyak tungguin apalagi udah janji kayak begitu jangan buru-buru banget tenang aja apalagi mau datang jamaah banyak ntar dulu biar biar jamaah lebih banyak wal afdalu lahu fi'luha ba'da dafni lil dan yang paling afdal baginya yaitu melakukannya setelah dikuburin karena ittiba ya udah selesai disolatin ya udah solatin, entar aja kalau udah dikuburin kecuali memang ini jenazah memang disolatin oleh orang banyak ganti-gantian orangnya banyak gantian semayang ya. Enggak apa-apa. Wala yundabu dan tidak disunahkan liman sallaha wala munfaridan i'adatuha ma'a jama'atin. Tidak disunahkan bagi orang yang telah mensolati jenazah itu sekalipun dia sendiri tadi sembayanginya pertama tidak disunahkan apa? Ia ada tua mengulanginya ma'ajamatin serta jamaah wa in aada waqaat naflan maka jika ia ulang akan dia salatnya diulang maka jatuh menjadi sunnat ya berarti ya bagus juga sunat jatuhnya wa ya. qala ba'duhum al i'adatu khilaful aula berkata sebagian mereka ya bukan tidak disunatkan khilaful aula Menyalahi yang lebih utama hmm. Jadi adanya itu khilaful awla hmm. Jadi yang bagus ya yusta'abu lahu tarkuha disunatkan meninggalkannya. Jadi sunat ninggalin. Kenapa? Karena udah sembahyang. Wallahu a'lam